Saya Muhammad Syazwan bin Zainon, berusia 32 tahun, berasal dari Utara Haji Perlis, bermain di posisi sayap kiri. Pertama sekali, syukur Alhamdulillah lah, pihak pengurusan dan coach memberi kepercayaan untuk musim 2022. Perasaan tu sangat gembira lah, sebab pasukan ni lah yang banyak menaikkan nama saya lah. Plan, jadi apa yang saya nampak dengan banyak player muda masuk dan berapa orang saja pemain senior, saya rasa benda ni kita boleh buat yang lebih baik. Dan coach ada perancangan dia, jadi kita kena yakinlah benda tu, insyaAllah. Kita akan apa fight secara sehat lah dalam training. Benda ni akan jadi satu persaingan yang okey untuk pasukan. Siapa pun diberi peluang bermain, saya harap dapat bermain habis-habisan lah untuk pasukan. Sebab kalau kita tengok sebelum ni pun, siapa-siapa yang diberi peluang akan buat habis-habisan. Kalau kata untuk remaja, saya dah masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil, diserahkan di situ. Lepas tu saya diserahkan ke pasukan Under 20, coach Raja Gopal dan coach Tak Cheho. Dan selepas tu ditubuhnya pasukan Harimau Muda. Jadi saya adalah pemain untuk pasukan Harimau Muda yang pertama lah. Selepas tu bermulalah kerjaya saya untuk pasukan apa kontrak orang kata lebih profesional, pasukan negeri. Saya balik kepada Perlis 2009-2010 sebelum saya berhijrah ke Felda. Dan selepas tu saya ke Johor, Johor FC. Dan selepas tu 2013 saya kembali kepada Felda, tapi hanya dalam masa 4 bulan. Selepas 4 bulan tu saya dipanggil balik bermain untuk Kedah oleh Amirul Nizam Mahdi. Di situlah orang kata bermulanya kerjaya cemerlang saya lah. Orang cakap dalam bola sepak, mungkin sebelum tu di Perlis mungkin boleh kata elok lah kerjaya saya. Tapi selepas saya berhijrah tu banyak terumbang-ambing lah. Jadi 2013 orang kata permulaan yang baik untuk saya sampai 2018. InsyaAllah saya tak berani nak cakap benda tu, tapi macam saya cakap, setiap perlawanan kalau diberi peluang kita akan buat yang terbaik. Walaupun saya bukan berasal dari sini, tapi pasukan ni lah yang menaikkan nama saya, yang memberi peluang, peluang kedua untuk saya. Kalau nak bagi penghargaan, tentunya family lah, family yang banyak menyokong di saat saya ada masalah apa semua. Pengurusan, coaching staff, semualah dari awal saya bermain bola sampai hari ini. Lepas tu pemain-pemain senior yang sebelum-sebelum ni dan pemain hari ini, seperti Badrul Bhatia. Waktu first saya balik, kami bergelut di Liga Perdana. Waktu tu ada saya, Keon, Hadi dengan Bat. Lepas tu masuk Rizal. Jadi di situ kita buat balik pasukan sampai hari ini. Jadi benda-benda ni kenangan manis saya lah dalam bola sepak. Dan saya nak ucap terima kasih pada semua orang yang masih percaya kemampuan saya dalam bola sepak. Kalau jangka pendek untuk tahun depan, kita nak buat lebih baik daripada tahun ni lah. Mungkin dengan kelihatan AFC apa semua, benda ni kita boleh buat yang terbaik. Kalau untuk jangka masa panjang, saya nak cuba bermain sampai umur 35 tahun, insyaAllah.